kami di provinsi bersama-sama juga dengan kota kabupaten di wilayah masing-masing mengembangkan namanya digital provinsi tadi ya, agar supaya pelayanan yang ada, informasi yang ada bisa langsung cepat ke adik-adik sekalian. Kita harapkan dengan adanya teknologi tadi bisa membantu meningkatkan macam-macam mulai dari pendidikan, dan di pendidikan sendiri kita juga ada program namanya SMK Coding ya, bersama dengan kementerian pusat untuk meningkatkan tenaga-tenaga terampil yang ada di kabupaten ataupun kota